Wuh, sayapnya ternyata bisa gerak, guys. Keren banget. Oh my god. Woi, ada yang kebuka apa itu? Ini yang harus kita cari, guys. Gerigi-gerigi itu nih ada tandanya nih ya. Satu, kita harus menemukan gerigi, terus dua, diputer ininya. Terus bakal ada tupai yang keluar. Oke, ini dia gerigi terakhir. Berputar, berputar. Apa yang terjadi? Halo guys, jumpa lagi bersama Tompel Gaming. Hari ini kita kembali lagi bermain game AHA World ya guys, karena sudah lama banget ini Tompel nggak main AHA World nih guys. Nah, kali ini kita bakal mengeksplor lagi kota yang ada di AHA World, guys. Okay. Kita ke taman dulu aja ya. Kita bakal cek lihat-lihat di taman bakal ada apa aja ini, guys. Kok belum kebuka ini? Udah deh, guys. Kalau gitu, karena ini Tompel mau eksplor yang di kota, tapi kok masih belum kebuka, ya kan? Coba kita cek dulu. Iya, di sini juga belum kebuka, guys. Yang ketiga juga belum kebuka. Gimana kalau kita beli aja nih? Harga 29.000 nih. Buat kalian yang penasaran banget ini di kota bakal ada apa aja, mari kita cek, guys. Oke, ini dia, guys. Tompel sudah beli ya. Harga 23.000. 29.000 ya tadi ya. Ini kita sudah beli yang di kota taman nih guys, dunianya. Wih, keren banget. Nice. Di sini ada bebek. Terus di sini kita bisa ngegambar juga, guys. Coba Tompel mau pakai spidol yang warna pink bisa nggak? Wow, bisa ternyata. Nice. Terus di sini ada layangan, ada hewan, ada tupai. Wow, ada yang sedang camping juga, guys. Wah, keren banget ya. Kira-kira di sini ada rahasia apa ya, guys ya? Mari kita lihat ke sebelah kiri. Biasanya kalau di AHA World itu di setiap tempat itu pasti ada aja rahasianya, guys ya. Terus di sini ada apa? Sayapnya ternyata bisa gerak, guys. Keren banget. Oh my god. Woi, ada yang kebuka apa itu? Wih, baju sama ini emas, guys. Apa namanya? Kacang emas. Ini mahkota. Coba kita pakaiin ke karakter kita ya, guys ya. Oke. Ini kan karakter Tompel nih. Coba kita pakaiin baju yang ini nih, guys. Kayak mini peri, guys. Wih, keren banget ini baju yang kita dapetin di sini. Di sini ada perempuan juga. Ada koin. Ini koinnya bisa dicemplungin. Ternyata bisa jadi pelangi, guys. Mari kita cemplungin sekali lagi. Mantap. Di sini ada alat pemotong. Wow, bisa berubah juga itu tanamannya, guys. Keren banget ini rahasia pertama yang kita temukan ya, guys ya, di taman. Oke. Di sini ada gedung apa ini? Keren banget. Di sini ada jam. Ini apa ini? Barusan waduh malah keluar, kepencet keluar, guys. Barusan posternya ada poster barusan ya. Posternya bisa kita buka dan bentuknya ini. Di gedung tinggi banget ini. Ini gedung jam, guys. Ada jamnya. Ini yang harus kita cari, guys. Gerigi-gerigi itu nih ada tandanya nih ya. Satu, kita harus menemukan gerigi, terus dua, diputer ininya. Terus bakal ada tupai yang keluar. Kan Tompel udah dapat satu gerigi ya. Masih di bawah, guys. Masih di bawah, guys. Coba kita samperin karakternya Tompel ya, guys ya. Mana dia karakter ini dia. Kita sudah nemuin satu gerigi, guys. Kalau kita kumpulin semua gerigi bakal jadi seperti apa? Kita naik ke atas ya, ke lantai 2. Oke. Habis itu kita pasangin geriginya. Mantap, satu gerigi sudah kepasang, berarti ada 2 gerigi lagi, guys. Itu aku lihat sesuatu. Kalian lihat sesuatu apa enggak, guys? Ini di balik kotak box ada gerigi.
kita menemukan satu gerigi. Nice. Masih kurang satu lagi, guys. Kira-kira di mana geriginya? Kalian tahu apa enggak, guys? Mari kita coba cari ke kota ya. Nih, guys. Kayaknya mah ada petunjuk di buku nih, guys. Ya, ada tupai. Maksudnya apa coba tupai ya? Lihat tupai ya, guys ya. Di pojok sini nih. Kalau nggak salah ada di sebelah sini, guys. Nah, ini dia tupainya, guys. Itu ada poster tupai maling. Tapi oh, tompel baru lihat, guys. Ternyata ada di pohon itu ya, guys ya. Tupainya menyembunyikan satu gerigi. Akhirnya kita dapat geriginya, guys, yang terakhir. Oke, kalau begitu kita bakal menyalakan ya. Ini kita bakal sambungin gerigi-gerigi yang udah kita dapetin. Langsung aja kita pasang, guys. Here we go. Let's go. Oke, ini dia gerigi terakhir. Berputar, berputar. Apa yang terjadi? Ternyata tupainya keluar, keren banget, guys. Akhirnya kita memecahkan misteri yang ada di kota ya, guys ya. Marabel, suara belnya bakal seperti apa? Keren banget ya ini suara belnya, guys. Oke, ternyata seperti itu rahasia yang ada di kota, guys. Nah, menurut kalian masih ada rahasia lagi enggak ya? Mari kita lihat-lihat di sini ada apa lagi. Sekarang kita masuk ke kantor polisi, guys ya. Di kantor polisi bakal ada rahasia apa ini? Mari kita bongkar semua rahasia yang ada di AHA World. Di sini ada pelindung polisi. Kenapa di rak polisi ada boneka lucu banget, guys? Bentar, ini bukan boneka ya? Ini kan kostum. Coba kita pakein. Wow. Ini terakhir baju, guys. Wow, ibu polisi jadi apa ini ya? Dia malah jadi kayak boneka gini, cosplay, guys, dia, guys. Oh, ternyata ada sheriff. Apa namanya ini, guys? Binatang apa ini? Kalian tahu nggak ini binatang apa? Kuda Nil, guys. Ini ada seri kuda Nil. Jamnya warna emas. Keren banget. Di belakang ada apa? Wih, ada duit. Wih, ada uang. Ini, guys, uang koin. Oh my God. Kita ambil aja kali ya duitnya. Wih, keren banget ini mobil polisi. Motor polisi. Ini keren banget nih. Ini mobil polisi. Wih, bisa nyala juga ya. Wow, sirinenya juga bisa nyala ternyata. Oke, coba kita cek sebelah sana, guys. Ini kita belum explore yang sebelah sini. Ada ruangan. Apa namanya? Ini ruangan interogasi, guys. Ya, ternyata polisi sendiri yang ditangkap ini. Mari kita foto papa polisinya. Cekrek, krek. Ternyata bisa keprint, guys, hasil fotonya, guys. Kita pakai baju Shopee, guys. Okay. Cekrek. Wow. Oh, ini papa namanya, guys. Papa namanya. Kita foto sekali lagi. Cekrek. Oke. Okay. Ternyata pertahanannya adalah papa polisi sendiri ya. Oke, kalau gitu papa polisi silakan masuk ke dalam sel yang sudah disediakan. Coba kita buka satunya lagi. Oke, papa silakan kamu masuk ke dalam ruangan yang udah disediakan ya. Kok ada bolongan? Wow, bapak polisinya menghilang, guys. Wow, ternyata bapak polisinya kabur ini. Waduh, gawat ini. Jangan-jangan kaburnya lewat pintu yang sebelah sini. Di sini ada apa? Apa ini? Ternyata ada hacker, guys. Dia meretas sistem keamanan kantor polisi, guys. Ya, ini ceritanya hacker dia ya. Dia mau membebaskan semua tahanan yang ada di kantor polisi. Oke, siap, Roger. Wow, ini dia, guys, penjahat kelas kakap ini ya. Wow, ternyata kupingnya kroa kayak gini ya, guys ya. Oke, terima kasih hacker. Aku pakai baju yang ini sekarang. Hackernya kok? Duh. Mana nih? Dia nggak bisa pakai baju yang ini, guys. Udah ini. Ini ceritanya tupainya berhasil kabur sama hacker ya, guys ya. Ternyata ini mobil para hacker ya, guys ya. Kalian ingat-ingat ya, guys ya, kalau mobil para hacker itu bentuknya seperti ini, guys ya. Dia menjelma. Ternyata di dalamnya ada komputer-komputer yang amazing ya. Terus pertanyaannya, Tompel, di mana bapak polisi yang kabur? Di ruangan pertama, guys. Ya, karena di pintu ini nggak ada bapak polisi nih.
di mana nih guys? Kalian tahu nggak babak polisi kaburnya di mana guys? Kalian coba kasih tahu Tompel ya guys ya, karena Tompel nggak menemukan babak polisinya nih. Oke guys, Tompel tunggu jawaban kalian semua. Udah dulu buat kali ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye.